Terima kasih Timbalan Speaker untuk bagi peluang Batu untuk bahas, mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Secara dasarnya, pindaan Akta Penagih Dada 1983 kepada penagih dan penyalahguna dada dan bahan 2024 adalah satu pindahan yang akan mengubah landscape secara total. Daripada hukuman penjara, ia akan diubah kepada program rawatan dan pemulihan adalah satu inisiatif yang sangat baik dan reform untuk membantu turunkan statistik penagih dada. Jadi saya melihat suatu mekanisme baru harus disediakan terlebih dahulu kerana saya khawatir akan berlaku penindihan antara badan-badan berautoriti. Sebagai contoh, apabila seorang individu didapati melakukan kesalahan tersebut, maka siapakah akan bertanggungjawab untuk menjalankan proses undang-undang sebelum individu tersebut dihadapkan ke hadapan magistrate? Adakah pihak PDRM atau AADK atau adakah kedua-dua badan ini berkongsi otoriti berkenaan? Saya melihat adalah harus untuk kerajaan memperincikan mekanisme pelaksanaan sebelum ia dilaksana bagi memastikan tidak berlaku penindihan tugasan. Timbalan Speaker, saya bersetuju dengan pandangan apabila RUU ini diluluskan kelak, ia mampu meningkatkan profesionalisme profesion pegawai pemulihan. Hal ini kerana pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan tersebut akan lebih fokus terhadap tugasan mereka. Perkara ini tidak akan berlaku di penjara kerana rata-rata warden penjara akan menjalankan tugas secara general kerana pesalah-pesalah tersebut terdiri daripada pelbagai jenis kesalahan yang dilakukan. Jadi untuk menjadi seorang pakar dalam proses pemulihan adalah sukar oleh kebanyakan warden penjara. Selain itu, saya melihat kepada poin penerangan berkaitan RUU pindaan ini, kawal selia lebih komprehensif kepada Pusat Pemulihan Persendirian ataupun PPP. Perkara ini menjadi persoalan kepada saya terhadap kos-kos yang bakal terlibat dalam pengawalan selia PPP. Selain itu, adakah PPP sedia ada telah mengikut garis panduan sepenuhnya kerana apabila RUU ini diluluskan, PPP terpaksa menampung lebih ramai individu sama ada yang masuk secara sukarela atau masuk sebab perintah mahkamah. Persediaan daripada pihak pengusaha PPP ini adalah penting bagi memastikan penghuni PPP dapat faedah kebaikan sepenuhnya selama mana mereka di PPP. Setidak-tidaknya proses untuk mereka kembali demi peluang kedua ini dapat digunapakai sebaik-baiknya. Menyentuh isu tafsiran yang bakal digunapakai oleh badan berautoriti adalah seperti nombor satu, bahan; nombor dua, pengambilan; nombor tiga, ujian; nombor empat, penagih dada atau bahan; nombor lima, penyalahguna dada atau bahan. Saya tertarik mengetahui poin nombor empat dalam tafsiran di mana ia menyatakan bahawa penggunaan mana-mana dada berbahaya atau bahan yang menunjukkan ciri-ciri ketagihan. Adakah tafsiran ini membawa maksud seseorang individu yang menunjukkan ciri-ciri ketagihan terhadap bahan bukan dada, termasuk mereka yang ketagih kepada rokok dan vape ataupun elektronik? Jika jawapan ya, saya melihat perkara ini harus diperalusi kerana ia seharusnya tidak duduk di bawah Akta Dadah Berbahaya. Manakala poin 5 antaranya menyatakan bahawa mana-mana individu yang mengambil dadah atau bahan dengan apa-apa cara ke dalam badan yang bukan membawa maksud kepada perubatan atau tanpa preskripsi yang sah daripada pegawai kesihatan juga akan terikat dalam akta ini. Perkara ini sudah pasti akan membuat ramai masyarakat tidak senang kerana khawatir sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Timbalan Speaker, bagi Seksyen 11, Lembaga Pelawat, berkaitan isu ini, saya melihat cadangan ini adalah satu cadangan yang baik dan bagus. Setidak-tidaknya, setiap pusat khidmat rakyat di setiap kawasan parlimen telah mempunyai seorang wakil bagi memastikan kerja-kerja yang melibatkan perkara ini berjalan dengan baik.
Selain itu, sebagai seorang yang telah dilantik menjadi ahli lembaga pelawat, mereka juga seharusnya menjalankan kerja-kerja yang melibatkan penerangan demi kebaikan orang awam. Sifat kesedaran harus dipupuk agar setiap rakyat mengetahui akan perkara ini dan setidak-tidaknya mesej yang ingin disampaikan tepat kepada golongan sasaran. Oleh itu, Batu sokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.